Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita baru akan membahas tentang tips-tips cara sholat dalam perjalanan bagi perempuan yang keputihan. Sambungan video sebelumnya, karena saya nggak ingin videonya terlalu panjang supaya teman-teman tidak boring ketika mendengarkan. Kalau saya pribadi, biasanya Sela itu kalau akan bepergian, maka biasanya Sela pakai softtek. Jadi walaupun tidak dalam keadaan haid, Sela pakai softtek karena untuk jaga-jaga nanti di perjalanan mengalami keputihan, kemudian akan sholat. Sehingga ketika di perjalanan akan melaksanakan sholat, Sela biasanya softtek yang sudah ada keputihannya yang najis, Sela buang. Kemudian Sela istinja dengan benar, dengan sempurna, setelah itu ganti softtek baru kemudian melaksanakan sholat. Kalau teman-teman pakai celana, maka tentunya harus pakai softtek supaya mempermudah, ya kan, kita kalau pakai celana sulit copot-copot celana, apalagi kalau celananya jeans bukan celana dalaman aja nih. Maka alangkah baiknya ikutin tips ini, jadi pakai softtek, kemudian ketika akan sholat softtek yang sudah ada keputihannya yang najis dibuang, ganti softtek baru yang masih suci. Nah, tapi kalau kepepet gimana? Kalau pas gak bawa softtek, ya terpaksa. Kalau seperti itu, maka copot celana dalamnya ada keputihannya. Baru kemudian istinja, sholat tanpa menggunakan celana dalam. Karena kenapa? Tidak sah, teman-teman. Sholat itu menggunakan celana dalam yang ada keputihannya yang najis, tidak sah. Jadi terpaksa kita tanpa celana dalam sholatnya, kemudian setelah sholat kembali ke jiding lagi untuk pakai celana dalam yang tadi kalau tidak bawa ganti, seperti itu. Nah, teman-teman bisa ikutin tips ini karena tips ini sering saya lakukan kalau dalam keadaan perjalanan. Saya pribadi adalah perempuan yang selalu mengalami setiap harinya mengalami keputihan, ya walaupun tidak bancar, tapi kan sedikit-sedikit, itu kan normal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.